Seterusnya kita ikuti lidah langsung dari RTM Sarawak bersama Abang Mosaidin. Teruskan dengan laporan anda di sana. Silakan. Terima kasih Nazri di Angkasa Pulih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerja-kerja membaik pulih rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Sibu yang menelan kos RM1.5 juta dijangka siap pertengahan September ini. Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Muhammad Zuki Ali berkata projek tersebut membabitkan RKAT di Kem Rascom 9 Brigade, Kem Junako Park, Batalion ke-6 Regimen Sempadan dan Kem Bumi Mas di Sibu Jaya. Terdapat banyak kerosakan yang berlaku, jadi kita telah membutuhkan certain amount untuk kita baik pulih untuk memastikan agar rumah yang rosak itu dapat kita baiki dan dapat diduduki oleh anggota yang berkhidmat yang duduk di kem ini. Jelasnya, kebanyakan rumah tersebut telah usang dan ia perlu dibaik pulih supaya lebih selamat dan selesa diduduki. Ditemui pemerintah RTM semasa mengadakan lawatan kerja ke Kem Junako Sibu, beliau memaklumkan projek membaik pulih RKAT tersebut bermula sejak Mac lepas. Tambahnya, kementerian juga akan menyalurkan peruntukan sebanyak RM40.6 juta untuk projek perumahan RKAT pada tahun depan. Ketika ini, lebih 200 anggota dan ahli keluarga mendiami RKAT dengan kerja-kerja membaik pulih kini mencapai 85% siap. Kerja-kerja membaik pulih dikendalikan oleh bahagian perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan. Program Jelajah Kerjaya Kenyalang 3.0 di Sibu menyaksikan lebih 700 kekosongan ditawarkan bagi pencari kerja bukan siswazah dan 170 kekosongan untuk siswazah. Ditemui pemberita pada program tersebut di Kompleks Islam Sibu, Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak Awang Raduan Awang Omar berkata, jelajah kali ini turut melibatkan penyertaan majikan dari Semenanjung selain majikan tempatan sendiri. Bagi golongan belia pula, program Sumpama ini dimanfaatkan sepenuhnya dalam membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Kira beruntunglah kalau dapat dapat tempat kerja dekat sini. Kalau yang dekat-dekat pun boleh jugalah, daripada kurangkan menganggur lah. Sebab kebanyakan sekarang ni banyak yang menganggur. Saya harap golongan-golongan yang golongan muda yang seperti saya ni yang baru habis fresh graduate lah, harap dapat dengan adanya program ini dapat mencari peluang kerja yang lebih baik dan dapat menceburi bidang kerja yang barulah. Pelbagai aktiviti antaranya ceramah kerjaya, khidmat nasihat perburuhan dan saringan kesihatan oleh Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Program yang bermula sejak 14 hari bulan lepas akan meneruskan konvoi Jelajah Kerjaya Kenyalang 3.0 ke Bintulu hari ini, seterusnya ke Miri pada esok. Pusat Penerangan Islam PPI memberi fokus kepada penjanaan pengetahuan baharu melalui penyelidikan dan pembelajaran dalam pelbagai bidang dalam usaha mengangkat pusat tersebut ke tahap lebih tinggi pada masa akan datang. Ketua Pegawai Eksekutifnya Zabariah Matali memberitahu, selain itu PPI turut menjalin kerjasama dengan agensi global berkaitan seperti Majlis Dakwah Islamiah Asia Tenggara dan Pasifik menerusi pemeteraian memorandum persefahaman di samping meningkatkan dan mengukuhkan kapasiti dan keupayaan tenaga kerja PPI sendiri. Beliau berkata demikian dalam ucapan aluannya pada malam apresiasi projek Al-Amin bersempena ulang tahun ke-11 Pusat Penerangan Islam di Kuching. Mengenai projek Al-Amin, beliau memberitahu projek selama 5 tahun tersebut merupakan inisiatif yang diambil PPI dalam menyemai dan membangunkan golongan muda Islam dari segi kemahiran komunikasi, kepimpinan dan sosial. Seramai 30 pelajar dari beberapa buah sekolah menengah terpilih di sekitar Kuching menyertai projek berkenaan. Siri kedua Pocket Show Penterama Jabatan Penerangan JAPEN Sarawak diteruskan di lokasi seterusnya, iaitu di salah sebuah kompleks beli belah di Kuching semalam. Persembahan nyanyian daripada artis budaya Penterama itu menyaksikan koleksi lagu-lagu patriotik yang mempunyai mesej sayangi Malaysia dan rukun negara didendangkan.
Pocket Show itu bertujuan bagi mempromosi sambutan Hari Malaysia yang bakal diadakan di Padang Merdeka Kuching pada 16 September depan. Selain persembahan nyanyian, pengunjung yang datang juga berpeluang memenangi hadiah dengan menjawab kuis-kuis kenegaraan yang diselitkan semasa persembahan yang diadakan selama hampir 2 jam tersebut. Di samping itu, terdapat juga kaunter pameran yang menyediakan risalah serta poster menarik dan percuma untuk para pengunjung. Lokasi seterusnya persembahan Pocket Show adalah di Sarike pada 24 hari bulan ini, diikuti Sibu pada 28 hari bulan. Penggemar Mi Kampua mungkin akan berfikir tentang Bandar Sibu sebagai syurga hidangan mi ini, namun Mi Kampua versi Kuching tidak kurang hebatnya. Mereka boleh mendapatkan hidangan tradisional Mi Kampua itu di sebuah restoran yang terkenal dengan laksa Sarawak di Jalan Astana Kuching. Wartawan Siti Aida Alek ada laporannya. Mi Kampua, makanan tradisi masyarakat Cina daripada etnik Fujau, menjadi sebahagian sajian popular di Sarawak selain laksa Sarawak, mi kolok dan bihun belacan. Mi Kampua juga adalah antara makanan yang harus dicuba, terutama ketika berkunjung ke Bandar Sibu. Namun kini sudah banyak gerai makanan di sekitar Kuching yang menyajikan Mi Kampua berbanding sebelum ini hanya terdapat di bahagian Sibu, Sarike dan Kapit. Terletak di Jalan Astana Kuching, gerai Mi Kampua di Mam Laksa Kopitiam sering mendapat sambutan dalam kalangan pengunjung. Gerai milik Sadikin Lim, 37 tahun itu, menyediakan tiga jenis kampua asli dari Sibu, iaitu kampua manis, sos dan masin, di samping menu sampingan iaitu miswa dan wantan. Berikutan kesukaran untuk mendapatkan Mi Kampua di Kuching, termasuk mempunyai permintaan yang tinggi, membuatkan anak jati dari Sibu ini nekat untuk memulakan perniagaan menjual Mi Kampua pada tahun 2017. Modal dulu saya mengambilkan apa-apa yang ada yang saya tinggal ada dalam bank saya, lebih kurang 2,000 lebih saja. Saya memulakan perniagaan ini dengan membelikan bahan-bahan seperti pinggan kah, peti ais kah, yang food processor untuk membuatkan wantan semua itu. Dari sana saya mengumpul wang dan memulakan bisnes ini. Mengakui tidak tahu cara menyediakan Mi Kampua menepati cita rasa penggemar itu di Kuching, namun beliau tidak cepat mengalah untuk terus mencuba. Cita rasa orang Kuching dengan cita rasa orang Sibu tidak sama. Ada yang lebih suka mi yang lembut, ada yang suka mi yang lebih keras. Dari sini kegagalannya, saya bercuba dan atau kan sampai ke tahap sekarang. So, lebih banyak juga kegagalannya. Di Kuching, jelas Sadikin tidak sukar untuk mendapatkan bahan kering seperti Mi Kampua Sibu kerana ia boleh didapati daripada pembekal yang membekalkan mi itu di sekitar Kuching. Perniagaan yang diusahakan bersama isteri dan dibantu seorang pekerja itu mula beroperasi seawal pukul 6 pagi. Ujar Sadikin, sekurang-kurangnya 12 kilogram mi sehari disediakan dan ada kalanya mencecah sehingga 20 kilogram ketika waktu puncak. Mula-mula saya lebih kurang satu hari memperolehi 100 lebih sampai 200 lebih sahaja. Sekarang saya boleh mendapat 500 sampai ke 600 hari. Ya. Normal hours dan total sales lah. Berikutan permintaan yang tinggi dan sambutan memuaskan, Sadikin juga merancang untuk membuka sebuah lagi gerai Mi Kampua di lokasi yang telah dikenal pasti tidak lama lagi. Ini rasa sedap, rasanya pun jauh masin, si manis, si yang senang dimakan lah. Mendagi pun si terlalu banyak, kita pun si rasa muak lah. Ialah kami lalu situ. Nice lah, very nice. Is it the same as Sibu? Sibu, no, slightly better. Sibu pun dah kurang. Nya dijamin halal sikit. And this is one of the best that I can ever find di Kuching tau lah. So you ever eat kumpuan in Sibu? Ya, yeah, ada. Is it again transcendent the one Ya, nya si jok sama, tapi it's just nice.
Gerai milik Syed Kilim ini dibuka seawal pukul 6 pagi sehingga 1 petang menjadi tumpuan pelbagai lapisan masyarakat seawal pukul 6.30 pagi lagi. Mana tidaknya ada dalam kalangan pelanggan membuat tempahan sehari lebih awal bagi mereka yang tidak makan di gerai. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nazri di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Abang Musali dari RTM Sarawak.